Baiklah para tamu dengan sekalian, saat lagi kita akan segera melakukan prosesi adat peneran pengantin putra yang sebentar lagi akan kita laksanakan bersama-sama. Dan kini kita saatnya kita sudah kehadiran keluarga besar Bapak Sumarno SPD yang mengantarkan putra tercintanya Gilang Yulianto SPD. Kami undang untuk segera memasuki tempat acara pada pagi hari ini. Silakan kepada tim musik untuk memberikan bunyinya. Kami ucapkan selamat datang anak Mas Bagus Gilang Yulianto SPD. Jalan perlahan-lahan, jangan terlalu terburu-buru. Keluarga dengan penuh cinta hadir pada kediaman di tempat Geraha Bima Sakti untuk sama-sama akan sebentar lagi akan melangsungkan prosesi akad nikah bersama Nimas Ayu Ajeng Nur Fitriane SPD. Selamat datang sekali lagi kami ucapkan kepada keluarga besar Bapak Sumarno SPD yang sudah hadir tentunya. Ya, selamat datang kami ucapkan kepada keluarga besar Bapak Sumarno SPD yang mengantarkan putra tercintanya Gilang Yulianto SPD. Untuk itu kami undang kepada Ibu Sartimah untuk maju satu langkah untuk melakukan pengalungan bunga melati sebagai penyambutan kehadiran keluarga besar Bapak Sumarno SPD yang mengantarkan putra tercintanya Gilang Yulianto SPD. Maju satu langkah Ibu. Ya, hanya Ibu ditemani oleh Bapak Melati dan dilakukan pengalungan bunga melati sebagai simbol menerima dengan senang hati kehadiran keluarga besar yang penuh cinta, keluarga besar Bapak Sumarno SPD dan calon putra tercinta Gilang Yulianto SPD. Boleh salim terlebih dahulu dengan Ibu Sultima sebentar, diabadikan terlebih dahulu. Iya, selanjutnya kami persilakan Ibu untuk memposisikan di sebelah sini Ibu. Iya, Bapak sebelah sana. Iya, selanjutnya anak Mas Bagus maju satu langkah. Iya, salim dengan Bapak tercinta seperti dulu. Ya. Tahan terlebih dahulu, pegang pundaknya Bapak, pegang pundaknya. Ya. Ya. Silakan Bapak langsung menggandeng putra tercintanya terlebih dahulu. Iya. Untuk menuju tempat akad nikah, kami ucapkan selamat datang kepada keluarga besar Bapak Sumarno SPD dan anak Mas Bagus Gilang Yulianto SPD. Kami silakan menuju ke tempat akad nikah. Berjalan dengan pasti calon pengantin putra dengan begitu berbahagia sudah diterima dengan senang hati dengan pengalungan bunga melati oleh Ibu Surtima, ibu kandung dari mempelai wanita yaitu anak Ajeng Nur Fitriana SPD. Silakan kepada Bapak dan Ibu dari mempelai wanita untuk mengantarkan putra calon putra tercinta nama Bagus Gilang Yulianto SPD menempati tempat kursi yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Ya, Ibu boleh menempati tempat dan kursi terlebih dahulu.
sebelah kanan. Baiklah, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang sekali lagi kepada keluarga besar Bapak Sumarno SPD yang telah mengantarkan putra tercintanya Gilang Yulianto hadir di tempat acara pada pagi hari ini, yaitu sementara kita akan segera melakukan prosesi akad nikah di Geraha Bima Sakti. Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang begitu mulia pada pagi hari ini untuk sama-sama menjadi saksi sejarah dari kedua mempelai yang sebentar lagi akan melakukan janji suci untuk sama-sama mengarungi bahtera rumah tangga. Dan tidak lupa sholawat salam kita utarakan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang begitu terang benderang seperti apa yang kita rasakan sampai saat ini. Suatu hal yang membanggakan sekali kepada para tamu undangan sudah bersedia hadir di tempat acara pada pagi hari ini. Dan tidak lupa sebelum acara kita mulai, kami himbau kepada seluruh para tamu undangan untuk menonaktifkan handphonenya dan mengkondisikan dalam kondisi silent dan menjaga putra-putrinya agar acara pada akad nikah hari ini berjalan dengan hikmat seperti apa yang kita harapkan bersama-sama. Baiklah para tamu undangan sekalian, tiba saatnya kita dengarkan terlebih dahulu sambutan penyerahan dari calon pengantin putra yang akan disampaikan perwakilan dari keluarga besar mempelai pria yang akan diwakilkan oleh Bapak Rusda Iswanda. Kepada beliau Bapak Rusda Iswanda, kami persilahkan. Mohon izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang sama kita hormati keluarga besar Bapak Kardiman dan Ibu Surtima. Yang juga sama-sama kita hormati keluarga besar Bapak Suparno Sumarno SPD. Semoga kedua keluarga besar ini selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama kita hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, bil khusus Bapak Ibu hadirin sekalian yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, akan tetapi tidak mengurangi siaran rasa hormat, takjim, cinta dan mahabbah kami kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan, kita ucapkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir pada saat ini mendapat syafaat atau pertolongan di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, kami perwakilan dari keluarga besar Bapak Suparno yang pertama tentunya mengucapkan terima kasih atas sambutan dari keluarga besar Bapak Kariman kepada kami yang begitu hangat. Semoga ini pertanda mempererat sali silaturahmi di antara keluarga besar kita.
Kemudian yang kedua, kami menyerahkan putra kami Gilang Julianto SPD untuk dinikahkan dengan putri tercinta dari Bapak Kardinal dan Ibu, yakni Ajeng Nur Petriana SPD. Kita doakan bersama, semoga kedua pasangan ini dikaruniai anak yang soleh dan soleha dan dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, tentunya kami mohon maaf bila dari rombongan kami, dari keluarga besar kami, ada tingkah laku atau sopan santun yang kurang berkenan di hati, kami mohon pula dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Si Bulang minum teh si istri. Alhamdulillah, sebentar lagi si Gilang akan punya istri. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata kami yang salah, kata kami yang kurang tersusun dengan rapi, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, begitu luar biasa sekali Bapak Rusdya Iswanda telah mewakili keluarga besar dari calon pengantin pria yang sudah menyampaikan maksud dan tujuan kehadirannya. Dan untuk itu kita akan dengarkan sambutan penerimaan yang akan disampaikan oleh juru bicara dari calon pengantin wanita, Bapak Ustadz Kiai Haji Anas Kurdi MA. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala ali wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Para asatiz, para tokoh yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, Bapak petugas pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, wabil khusus keluarga besar dari Bapak Sumarno yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, satu, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan di tempat ini dalam rangka acara akhdun nikah. Yang kedua, saya mewakili Bapak Kardiman dan Ibu Surtimah. Pertama, saya diamanatkan untuk menerima apapun yang dibawa, apapun yang diberi oleh calon besan kami. Yang kedua, insya Allah pagi hari ini, insya Allah kami akan nikahkan putra putri kita di pagi hari ini dengan harapan mudah-mudahan senantiasa mendapat ridha, inayah, dan maghfirah dari Allah dalam menjalani mahligai rumah tangganya. Yang terakhir, saya juga memohon dibukakan pintu maaf bila mana nanti ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan dari calon besan kami, kami mohon dibukakan pintu maaf yang setulus-tulusnya. Insya Allah kami sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin saja ada kekurangan di sana-sini, kami mohon dibukakan pintu maaf yang setulus-tulusnya. Ini yang dapat saya sampaikan karena petugas pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran sudah hadir. Karena yang paling diwajibkan adalah segera melakukan akad nikah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ustadz Kiai Haji Anas Kurdi MA selaku juru bicara dari calon pengantin wanita yang telah memberikan sambutan yang begitu luar biasa menyambut kehadiran dari keluarga besar calon pengantin pria dengan senang hati, menerima dengan sukacita
menerima dengan penuh bahagia kehadiran keluarga besar calon pengantin putra pada pagi hari ini. Untuk itu kami undang kepada kedua juru bicara untuk saling berjabat tangan secara simbolis sebagai sahnya keduanya saling menerima dan saling menjalin tali silaturahmi dalam kebersamaan. Silakan untuk berjabat tangan di sebelah. Inilah kedua juru bicara dari kedua mempelai, Bapak Rusda Iswanda dan Ustadz K.H. Anas Kurti MA. Terima kasih, kami undang untuk kembali ke tempat. Dan untuk itu selanjutnya kami undang untuk kedua orang tua dari calon pengantin putra dan juga kedua orang tua calon pengantin wanita untuk melaksanakan prosesi penyerahan sasrahan secara simbolis. Kami undang untuk berdiri ibu dan juga ibu pengantin putra untuk berdiri. Silakan saling berhadapan. Bapak Semarno, mana-mana ibu? Kami silakan untuk maju, untuk melakukan penyerahan sasaran secara simbolis. Kami silakan untuk maju. Ya ibu, seperti mana untuk maju ke depan? Boleh lihat ke kamera tapi dahulu. Ya, terima kasih. Kami persilakan. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Demikian tadi kita sama-sama saksikan prosesi penyerahan sasrahan secara simbolis yang sudah diterima. Dan kali tiba saatnya kami mengundang kepada seluruh perangkat nikah pada pagi hari ini, kepada Kori dan Sari Tilawah, kepada M. Iqbal Hidayat dan juga Pak Westri Utami untuk menempati tempat acara pada pagi hari ini. Kami persilakan buat M. Iqbal Hidayat dan Pak Westri Utami untuk menempati posisinya. Dan selanjutnya kami undang kepada seluruh perangkat nikah, kepada saksi calon pengantin putra Rusda Iswanda untuk menempati tempat dan posisinya, dan juga saksi calon pengantin wanita Bapak Karsidi S.Pd. untuk menempati tempat dan posisinya, dan juga Bapak Wali Nikah pada Bapak hari ini Bapak Kardiman untuk menempati tempat dan posisinya. Baiklah para tamu undangan sekalian yang berbahagia, seluruh perangkat nikah sudah lengkap menempati tempat dan posisi yang sudah disiapkan. Dan untuk itu kita lanjutkan acara demi acara yang akan kita laksanakan pada prosesi akad nikah pada pagi hari ini. Baiklah para tamu undangan sekalian, ini tiba saatnya kita memasuki prosesi pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Muhammad Iqbal Hidayat dan juga Pak Westri Utami. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
dan antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuknya dari jenisnya sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para tamu-tamu sekalian yang berbahagia, dan kita sama-sama dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang telah dibacakan oleh Qori dan Sari kedua kita. Semoga kita yang akan juga bisa mendapatkan syafaat. Untuk itu, kita akan segera masuk ke acara selanjutnya, yaitu izin nikah. Kami undang kedua orang tua dari calon pengantin wanita untuk menempati tempat dan prosesi menuju ke calon pengantin wanita untuk memasuki prosesi izin nikah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bapak dan Ibu yang Ajeng cintai, sepanjang hidup Ajeng akan selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dipilih untuk terlahir sebagai putri dari Bapak dan Ibu. Ajeng telah dibina, dibimbing, dan dilimpahi kasih sayang. Bapak dan Ibu, Ajeng menghaturkan permohonan maaf jika selama hidup Ajeng telah melakukan kesalahan dan kehilafan terhadap Bapak dan Ibu. Maafkan salah, dosa, dan hilaf Ajeng selama ini sebagai seorang anak. Jika terkadang Ajeng berkata yang menyakiti, jika terkadang ingin menang sendiri, jika Ajeng belum mampu menjadi anak yang berbakti. Tapi selamanya, Bapak dan Ibu menjadi orang tua terhebat, selalu dan akan tetap seperti itu. Bapak dan Ibu, hari ini Ajeng mohon izin dan mohon doa restu untuk menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki pilihan Ajeng, untuk menemani perjalanan panjang hidup Ajeng kelak. Seorang laki-laki yang insya Allah bisa jadi imam yang bijak dan penuh kasih sayang. Ajeng mohon keikhlasan dan keriduan Bapak dan Ibu atas pernikahan ini. Semoga kehidupan rumah tangga Ajeng nanti senantiasa rukun, damai, sejahtera, sakinah, mawaddah, dan warahmah,
dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anakku Ajeng Nur Fitriana menyampaikan izin pernikahanmu dan permohonan doa restumu sudah Bapak dan Ibu dengar seksama. Sungguh sudah menjadi kewajiban orang tua sekaligus wali nikah untuk menikahkan putrinya, karena insya Allah sebentar lagi Bapak dan Ibu akan segera menikahkanmu dengan calon suamimu Gilang Yulianto. Teriring doa, semoga Allah meridhoi hajat pernikahan yang akan Bapak dan Ibu langsungkan. Sebentar lagi hingga rumah tanggamu nanti senantiasa rukun, damai dan bahagia, penuh rahmat dan kerbah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya, udah cukup. Baiklah para tamu dengan sekalian, demikian tadi kita sama-sama dengarkan izin nikah yang sudah dilaksanakan proses secara terpisah. Untuk itu tiba saatnya kita akan segera masuki prosesi yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu akad nikah. Dan untuk itu waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak penghulu kita dari kantor urusan Kecamatan Pancoran. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih kepada pembicara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu prosesi akad nikah pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bin nikah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita hadir bersama dalam rangka kita akan saksikan prosesi ijab dan kabul antara saudara Gilang Yulianto dengan saudari Ajeng Nur Fitriani. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kita sampaikan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga kepada para pengikutnya.
Salam ta'zim yang sama-sama kita muliakan kepada para alim ulama, as-satid wal ustadz, wabil khusus al-mukarram Kyai Haji Anas Kerti, al-mukarram Ustadz Rifki, al-mukarram Ustadz Haji Karsidi MTD. Selanjutnya salam penghormatan kepada kedua keluarga besar yang terhormat, keluarga Bapak Sumarno dan Ibu Nur Indrawati, orang tua dari Gilang Yulianto. Yang terhormat keluarga besar Bapak Kartiman dan Ibu Surtimah, ayah dan ibu dari Ajeng Nur Fitriana. Dua saksi utama, saksi dari keluarga mempelai laki-laki, yang terhormat Bapak Rusda Iswanda, dan saksi dari keluarga wanita yang terhormat Bapak Haji Karsidi MTD. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat teristimewa kepada kedua calon mempelai, Ajeng Nur Fitriana dengan Gilang Yulianto. Sesaat lagi ijab kabul akan kita saksikan bersama. Mari kita simak khutbah nikah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن الله تعالى حل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد العذاب الأليم عليه وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنة
النكاح. وقال صلى الله عليه وسلم: تناكه تكسروا فإني أبايي بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوج الولود الودود فإني مكاسر بكم الأمم يوم القيامة. ثم أن النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنة الأتقياء. قولوا جميعا: أستغفر الله من ترك الصلاة ومن التقصير فيها وفي الزكاة. أستغفر الله من ظلم العباد. أستغفر الله من جميع المعاصي والذنوب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. آمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله. وآمنا بالشريعة وتبرعنا من كل دين يخالف دين الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat berbahagia, tibalah saatnya pelaksanaan ijab kabul antara Saudara Gilang Yulianto dengan Saudari Ajeng Nur Fitriana yang akan dilaksanakan langsung oleh wali nikahnya yang terhormat Bapak Kardiman. Dipersilakan untuk berjabatan tangan kepada Gilang Yulianto. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallahi faqad fajal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Saudara Gilang Yulianto bin Sumarno, saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya Ajeng Nur Fitriana kepada engkau dengan mas kawinnya berupa perhiasan emas 4 gram dan uang tunai Rp236.000 tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Saudara Gilang Yulianto bin Sumarno, saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya Ajeng Nur Fitriana kepada engkau dengan mas kawinnya berupa perhiasan emas 4 gram dengan uang Rp236.000 tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ajeng Nur Fitriana binti Kardiman dengan mas kawin yang tersebut tunai. Bagaimana dua saksi nah hadirin? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ali baina Gilang Yulianto wa Ajeng Nur Fitriana kama alafta baina Adama wa Hawa wa ali bainahuma kama alafta baina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyah ridha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa jurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, baru saja kita saksikan bersama prosesi ijab kabul antara Gilang Yulianto dengan Ajeng Nur Fitriana telah dilaksanakan langsung oleh wali nikahnya Bapak Kardiman dan pelaksanaannya berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Maka dengan demikian langsung diumumkan bahwa keduanya sekarang sudah sah menjadi pasangan suami istri, sah menurut syarat Islam dan tercatat perkantor urusan agama Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya kepada Gilang Yulianto, silakan menjemput istri tercinta, hadirkan ke meja pernikahan untuk keperluan penandatanganan dokumen pernikahan. Silakan. Baiklah para tamu undangan sekalian, tiba saatnya kita akan menghadirkan mempelai wanita yang sudah dinikahi anak Mas Bagus pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita hadirkan di tempat acara untuk penandatangan buku nikah. Dan kedua mempelai sudah seminggu lebih tidak berjumpa dan hari ini mereka akan menatap wajah istri tercinta yang baru saja dinikahi. Untuk itu ini para tamu undangan sekalian, marilah kita sambut kehadiran mempelai wanita di tempat acara akad nikah pada pagi hari ini. Kami persilakan. Berjalan dengan penuh kepastian, perlahan-lahan mempelai wanita berjalan dengan penuh kebahagiaan karena sebentar lagi akan bertemu dan menatap pria yang menjadi idaman hatinya yang sudah menikahinya pada pagi hari ini dengan penuh cinta dan sayang. Mempelai wanita Ajeng Nur Fitriana SPD yang diapit adik tercinta M. Ilham Dwi Aji dan juga Dimas Triadi. Dengan rasa bangga, sebentar lagi anak Mas Bagus Gilang Yulianto SPD juga akan menatap wajah istri untuk yang pertama kali, yang baru saja sudah nikahnya, yang menjadi surga hatinya, yang menjadi tambatan hatinya, sebentar lagi hadir di hadapan anak Mas Bagus Gilang Yulianto SPD. Berdebar rasa hati tentunya. Masih berjalan perlahan-lahan mempelai wanita
dengan balutan busana warna putih nan suci, berjalan dengan penuh rasa bahagia karena sebentar lagi akan menyapa suami tercinta yang baru saja menikahinya. Rasa bangga adik-adik tercintanya mengantarkan kakanda M. Ilham Dwi Aceh dan juga Dimas Tri Adi. Oke, boleh berhenti terlebih dahulu. Iya, boleh dilepaskan. Dan boleh Mbak Ajeng Nur Fitriani SPD maju 2 langkah. Satu, anak Mas Bagusnya meninggal. Buat Ilham tetap di tempat, Ilham dan juga Dimas Setiadi tetap di tempat. Maju 2 langkah Neng. Maju 1, 2. Oke, inilah tiba saatnya, detik-detik di mana pertama kali mempelai pria akan menatap wajah istri tercinta yang baru saja dinikahinya, yaitu Ajeng Nur Fitriana SPD, putri tercinta dari Bapak Kardiman dan juga Ibu Surtima. Mari kita sama-sama hitung mulai untuk menatap dan putar menatap istri tercinta. Bagaimana perasaan, rasa bahagia dan cintanya terhadap Ajeng Nur Fitriana. Mas Gilang, dengan bismillah silakan, dengan doa dalam hatimu, berbaliklah badannya Mas Gilang untuk menatap istri tercinta. 1, 2, 3. Yeah. Keduanya sampai tersenyum dan silakan Mbak Ajeng untuk maju. Iya, untuk menyamar inilah suami tercintamu yang baru saja menikahmu, dan silakan menjabat tangan suami tercinta untuk yang pertama kali sebagai baktinya Ajeng Nur Fitriani terhadap suami tercinta Gilang Yulianto. Silakan menjabat dan cium tangannya. Iya, pelan-pelan ditahan, pegang pundaknya dan silakan berikan doa pertama menyentuh istri. Ya. Silakan kasih doa, Mas. Ya, doain, ayo doain ya. Kok kayaknya masih gemeter megangnya? Masih grogi rupanya ya. Ya Allah. Ayo. Ya, boleh dicium keningnya sedikit karena dasa. Dicium keningnya sedikit. Ya, ya. Boleh, keningnya aja kan istri. Ya, udah jadi istri. Nah, istrinya. Iya. Nah, sekarang digandeng, ayo. Oh, belum dapat. Yo, 1, 2, 3. Mas Gilang masih malu-malu rupanya ya. Ya, alhamdulillah. Silakan digandeng Mas untuk menuju ke tempat akad nikah. Untuk penandatangan buku nikah, inilah kedua mempelai yang berbahagia, berjalan dengan penuh rasa bangga karena keduanya sudah resmi menjadi sepasang suami dan istri. Untuk itu waktu kami kembalikan kepada kantor urusan kecamatan Pancen, kepada Bapak Hamid kami persilahkan. Ya, alhamdulillah telah hadir Ajeng Nur Fitriana, istri dari Gilang Yulianto. Kepada Gilang Yulianto, di dalam buku nikah itu ada janji setia, ada sigot ta'liq. Jika Anda berkenan untuk membaca atau mengucap agar didengar oleh istri dan kedua keluarga, tentunya saya persilahkan. Kalau mau langsung tanda tangan pun saya serahkan kepada Anda. Baik, saya tanya kepada Ajeng Nur Fitriana, apa suami membaca atau langsung tanda tangan? Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Ahad tanggal 23 Juni 2024, saya Gilang Yulianto bin Sumarno berjanji dengan sungguh, dengan sesungguh hati bahwa saya akan menggauli istri saya bernama Ajeng Nur Fitriana binti Kardiman dengan baik, musyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan siga ta'liq sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4. Membiarkan
atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Pada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Jakarta Selatan, 23 Juni 2024, suami Gilang Yulianto. Ya, sudah kita dengarkan bersama pembacaan sigot talik dari seorang suami kepada istrinya. Dilanjutkan dengan penandatanganan buku nikah. Ya, sebagai bukti pernikahan Gilang Yulianto dengan Ajeng Nur Fitriana tercatat pada Kawah Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, langsung saya serahkan dua buah buku nikah. Buku nikah yang coklat untuk suami, yang hijau untuk istri. Yang hijau untuk Ajeng Nur Fitriana dengan iringan doa semoga menjadi istri solehah. Iya. Dengan penyerahan buku nikah maka usai sudah tugas kami selaku mencatat nikah dari KUA Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Ya tentunya nanti setelah ini ada tausiah atau nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh Kyai Haji Anas Kurdi ya. Tapi saya mohon maaf tidak bisa mengikuti acara sampai akhir. Dan tentunya ucapan terima kasih atas kehadiran kedua keluarga besar serta dua saksi utama. Semoga kehadiran kita dicatat sebagai amal soleh dan ibadah. Nastati ilahuna syukran lakum bihusni istima'ikum afwan idakuntu khotoan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hamid dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran yang telah memimpin jalannya akad nikah pada pagi hari ini dengan berjalan dengan hikmat sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita semuanya dan berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya kita dengarkan terlebih dahulu khutbah nikah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Kyai Haji Anas Kurdi MA. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para sesepuh bini sepuh ingkang kawula muliakan pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita sudah menyaksikan akad nikah putra putri kita Gilang dan Ajeng. Mudah-mudahan keduanya Allah berikan keluarga yang penuh dengan ketenangan sakinah, kemudian rasa cinta mawaddah dan rasa sayang rahmah.
Saya ingin mengingatkan buat anak-anak saya yang hari ini melangsungkan akad nikah. Ajeng dan Gilang, pernikahan itu adalah pertemuan antara dua yang berbeda yang tidak pernah mungkin bisa disatukan. Prinsip Gilang, prinsip daripada Ajeng tidak pernah mungkin disatukan. Artinya dua kepala yang berbeda. Bagaimana ini bisa menyatukan? Maka konsepnya ini Gilang, satu, saya cuma ingatkan. Hari ini Gilang dan Ajeng tolong niat menikah karena Allah. Karena apa? Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua itu tergantung niatnya. Kalau ada orang yang menikah karena kecantikannya, kecantikan akan hilang dimakan masa. Kalau menikah karena kegantengannya, kegantengan akan habis dimakan usia. Kalau ada orang yang menikah karena kekayaannya, nanti suatu saat dia jatuh miskin maka hilang cintanya. Kalau ada orang yang mencintai menikah karena pangkat jabatan, ketika pangkat jabatan hilang, maka hilang semua itu. Maka yang pertama adalah, ayo niat, saya menikah karena Allah. Ayat yang tadi dibacakan, wa min ayatihi, bahwasanya menikah itu adalah bukti kebesaran Allah. Ini yang pertama saya ingatkan, tolong niat. Kita juga nih Pak Bu, harus niat. Walaupun sudah lama mungkin kita menikah, mungkin di masa lalu kita kurang berniat. Itu yang pertama. Yang kedua, Gilang, Ajeng, jangan tinggalkan ibadah kepada Allah. Ya, sebab sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, kalau tidak ada bantuan dan pertolongan Allah, tidak akan pernah mungkin. Saya sering dia datangi berbagai macam orang-orang yang ingin berbicara terkait dengan urusan-urusan keluarga. Kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang meninggalkan Allah. Ajeng, Gilang, jangan tinggalkan ibadah kepada Allah. Kalau bisa satu saat jadi imam, istri jadi makmum. Jangan tinggalkan sholat. Sehebat apapun kita kunci kebahagiaan hidup cuman ibadah, sholat. Ya, ini yang kedua saya ingatkan. Jangan tinggalkan ibadah kepada Allah, sholat jangan tinggalkan. Baca Quran jangan ditinggalkan. Banyak di antara kita ini dalam kehidupan rumah tangga jarang yang pada baca Quran. Maka rumah tangganya seakan-akan muncul kegalauan, muncul ketidaktenangan, berapapun harta yang dia miliki kurang rasa syukurnya. Kenapa? Karena kurang ibadah kepada Allah. Itu saya ingatkan ini. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, bakti dengan orang tua. Niatnya baik, ibadahnya bagus, tapi kalau tidak bakti dengan orang tua, kata Nabi begini, tarkud du'a li abawaihi yadikul aisyi 'alal waladi. Meninggalkan doa buat orang tua membuat keluarganya itu susah. Ya, makanya biasain Gilang, kemudian Ajeng, sempatkan waktu datang ke orang tua. Minta doa, bukan hanya sekedar entar ini setelah ini sungkeman, bukan sekedar itu. Apa yang biasa disenangi oleh orang tua kita bawa. Pak Kardiman senang apa? Pak Sumarno senang apa? Ibu Surtimah senang apa? Bawain. Orang tua itu bukan soal banyak dan dikit. Ketika sebuah kepedulian terhadap anak, saya yakin saya, kita ini sebagai orang tua, pasti di tengah malam di saat kita tahajud yang kita doakan anak-anak kita. Ibu, bapak, sekecil apapun, sedikit apapun yang diberikan anak kepada kita, walaupun kita bilang, nak buat kamu saja, nak gak usah buat ayah, ayah dan ibu sudah ada, berikan tetap. Ini tolong punya waktu buat datang ke orang tua. Ya,
Ajeng, kemudian Gilang nanti main ke rumah mertua. Gilang main ke rumah mertua, apa yang biasa disukai oleh orang tua kita bawain. Kadang-kadang rumah deket aja ini belum tentu anak bisa mampir. Kadang-kadang kita ini Pak sebagai orang tua, anak menikah yang kita pikirkan nanti tinggal di mana. Kadang-kadang kita pikir sudah ada kontrakan satu, kau tinggal di situ. Setelah dia tinggal di kontrakan, punya TV bagus, punya peralatan semua bagus. Kadang-kadang bapaknya aja jarang diajak main ke rumah, Pak, main ke rumah, Bu, main ke rumah. Atau anak-anak kadang-kadang ini berangkat kerja, berapa susahnya sih mampir. Coba dah, anak-anak sekarang kan begitu. Rumahnya tidak jauh dari orang tuanya. Kenapa ketika dia berangkat kerja enggak mau mampir? Mampir aja, Pak, Bu, saya mau berangkat kerja. Berangkat tidak mampir, pulang tidak mampir. Saya pernah mondok di Jawa. Adat istiadat Jawa saya tahu. Masya Allah. Kadang-kadang adat istiadat Jawa ini sudah mulai ditinggalkan oleh orang Jawa. Maka dikatakan orang Jawa ini orang Jawa yang tidak mengerti tentang adat istiadatnya. Orang Jawa sering begitu. Kemanapun dia pergi gak pernah dia lepaskan orang tuanya. Ini yang melahirkan keberkahan dalam rumah tangga kita. Sehebat apapun niat kita, sebaik apapun ibadah kita, kalau dengan orang tua tidak baik, tidak akan melahirkan keberkahan dalam rumah tangga. Ini yang ketiga yang perlu saya ingatkan buat Ajeng Gilang. Mau hidup berkah, mau hidup rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, ada orang tuanya. Tapi ingat, jangan semua persoalan ngomong dengan orang tua. Ajeng kalau lagi ribut dengan suaminya, gak usah ngomong sama bapak dan ibunya, pendem sebaik-baiknya. Gilang lagi kesel sama Ajeng, udah jangan ngomong sama bapaknya, udah diem aja udah. Tunjukkan di depan orang tua kita itu kesenangan, walaupun mungkin kita sedang tidak senang. Orang tua tahu, kita lagi senang gak senang, orang tua gak usah ngomong. Jangan menambahkan beban orang tua kita. Orang tua kita sudah punya beban. Dia nikahkan hari ini Pak Kardiman Ajeng anaknya, itu sudah melepaskan kepada Gilang. Jangan bicara apapun. Walaupun kita dalam keadaan susah sekalipun, jangan bicara susah sama orang tua. Kadang-kadang anak begitu, susah jadi ngomong sama orang tua, ya motor 3 bulan belum dibayar nih ya. Giliran dia gajian, dia gak datang ke rumah, kagak datang. Ya jago tanyain nih Gilang, ntar kalau udah nikah dapat gajian dia datang ke bapaknya, kagak udah. Susah baru dah, ya motor kempes ya. Lah kan kamu gajian. Kadang-kadang anak ini udah kerja aja masih minta duit. Ya, nah ini makanya saya berharap kalau rumah tangga mau berkah sama orang tua benar. Ya, luangkan waktu. Kalau rumah dekat, rumah jauh, usahakan kalau rumah jauh dalam 2-3 hari datang. Kalau tidak pergi kerja, pulang kerja, sempatkan waktu. Pak, yang namanya kita orang tua, anak kerja aja masih pikiran kita. Jam sekian belum pulang, kadang pikiran. Dia udah nikah, udah punya rumah, punya anak, kita masih pikiran. Tapi anak jarang memikirkan orang tuanya, apakah orang tua sehat atau enggak. Orang tua makan enak apa enggak. Kadang-kadang anak beli makanan, nih nanti Gilang beli makanan, saya yakin buat bininya bukan buat orang tuanya. Saya yakin. Saya beli martabak, gak pernah dia pikirkan, oh iya orang tua saya juga demen martabak ya, beli dua dah, satu buat istri, satu buat. Kadang-kadang dia serumah aja nih, serumah bawa makanan, itu orang tuanya gak dikasih tahu, diumpetin. Jangan sampai Pak Kardiman tahu saya malu ini. Iya, udah diumpetin, jangan ngomong ya. Orang tua tuh tahu, dia cium aroma makanan, apa dia minta? Enggak, dia diem. Dia diem aja. Jangan, ya. Nah biasa kan nanti Ajeng kalau nginep di rumah Pak Sumarno ya, itu juga ya tunjukkan, ya apapun makanan yang dibawa oleh Gilang kasih tahu. Begitu juga nanti Gilang ketika nginep rumah Pak Kardiman kasih tahu. Ya. Hidup berkah, berkah hidup, berkah. Ya makanya kenapa sih
orang-orang Jawa itu selalu ada sungkeman, selalu ada ya adat istiadat yang luar biasa karena membuat keberkahan. Di Jakarta ini yang sukses itu orang Jawa, saya orang Betawi masalahnya. Ya, nah itu. Nah, yang paling terakhir yang perlu saya ingatkan adalah satu, niat sudah. Kemudian jangan tinggalkan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, sama orang tua baik. Yang keempat, cari rezeki yang halal. Ya, cari rezeki yang halal. Jangan salahkan anak kalau anak enggak mau dengar kata orang tuanya. Jangan salahkan. Bisa jadi karena orang tuanya memberikan makanan-makanan yang haram kepada anak-anaknya. Coba lihat tadi, Pak. Bapak teliti. Ketika ada anak yang jauh dari harapan, anak yang jauh dari apa yang kita inginkan, jangan salahkan dulu, kita koreksi. Mungkin waktu kerja kemarin suka nyedot bensin. Kita sopir, bensin full, bilang habis. Mungkin kita kerja di kantor, yang tadinya harga bolpen 1.000, jadiin 5.000. Ya, hati-hati. Memang saat itu kita bisa beli rumah, bisa beli segala macam. Nanti akan terlihat ke depannya yang Allah akan tunjukkan. Ya, segala sesuatu haram. Kata Nabi, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula. Setiap barang yang tumbuh dari yang haram, maka neraka tempatnya. Maka carilah harta yang halal. Tinggalkan yang haram. Seandainya ada yang syubhat, simpen aja buat sedekah. Ya, nah ini. Insya Allah rumah tangganya berkah. Yang paling akhir, jangan lupa berdoa kepada Allah. Istri doakan suami, suami doakan istri. Yang sering terjadi, Pak, yang sering doain istri, suami jarang doain. Akuin aja, Pak, saya kan seorang laki juga. Jarang kita doain. Yang paling banyak bini dah ditakut, takut lakinya. Iya, makanya jarang doain, Pak. Tadi doanya udah dibaca. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Minta doa itu aja udah. Atau ya Allah, jadikan istri saya istri yang salehah. Minta juga ya Allah, jadikan suami saya suami yang saleh. Dulunya enggak salat, doain aja, Bu. Entar juga di ujungnya dia pasti salat. Kalau enggak salat juga, nanti kalau mati pasti disolatin. Iya, nanti enggak hidup enggak salat, mati pasti disolatin. Minimal itu dah. Ya, itu saya ingetin. Mudah-mudahan kita doakan Gilang dan Ajeng, Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah limpahkan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah. Allah lindungi dalam mengarungi mahligai rumah tangganya. Dijauhkan dari bala, bencana dan musibah. Ada hadihin niyah wa ada kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبالشفاعة الفاتحة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لنا من الصالحين Rabbi hab lana min ladunka zurriyatan thayyibah. Rabbi ja'alna muqimis shalah wa min zurriyatina. Rabbi ja'alna wa auladana wa banatina wa zurriyatina wa ahlana wa mujtama'ana min ahlil 'ilmi wa ahlil khair. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahlish sharri wadh-dhayr. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'afiyatik wa bifadlika amman siwak. Allahumma sallimna wa iyahum min afatid dunya wa azabil akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasana
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih demikian tadi kita sama-sama dengarkan. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Kiai Haji Anas Kurdi MA, kami ucapkan terima kasih dan kepada seluruh perangkat Andika untuk berfoto bersama terlebih dahulu dengan kedua mempelai dan juga Bapak Kiai Haji Anas Kurdi MA untuk berfoto dulu dengan kedua mempelai. Dan meja tolong dirapikan terlebih dahulu. Kami undang kepada seluruh perangkat nikah, kepada para saksi, Bapak Rusda Iswanda dan juga saksi calon pengantin wanita Bapak Karsidi SPD untuk berfoto bersama dengan kedua mempelai dan juga Bapak Kiai Haji Anas Kurdi MA untuk berfoto bersama dengan kedua mempelai. Ya, kami persilakan juga kedua orang tua dari mempelai pria, kami persilakan untuk bergabung. Bapak Sumarno, ayo bergabung untuk berfoto bersama. Ya, betul. Dan juga Ibu Sartini, silakan Ibu kan dari mempelai wanita untuk bergabung berfoto bersama juga. Yuk, 1, 2, ya, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya ditemani oleh kedua orang tua dari mempelai pria dan kedua orang tua dari mempelai wanita untuk berfoto bersama. Silakan. Ya, tetap di tempat Bapak. Ya, silakan Bapak untuk masuk. Iya. Iya, silakan. Ayo. Ya. Iya, betul. Menempati posisinya Bapak sebelah kiri. Ya, Bapak tetap Bapak. Bapak Iswanda masih foto bersama. Pak Iswanda rupanya ingin cepat-cepat duduk. Iya, foto bersama. Iya. Amon izin kebalik Bapak. Boleh ditukar mempelai Bapak dan Ibu kandung mempelai pria berada sebelah sini dan Bapak dan Ibu kandung mempelai wanita berada sebelah sana. Boleh ditukar terlebih dahulu Bapak, mohon posisinya salah. Iya. Bapak Sumarno jangan ngelamun, boleh ke sana. Iya. Ya, silakan untuk diabadikan foto bersama dengan kedua mempelai dan juga kedua orang tua dan juga seluruh perangkat nikah dan juga Bapak Ustadz luar biasa, Kiai Haji luar biasa, Anas Kurdi luar biasa, MA luar biasa. Senyumnya juga luar biasa. 1, 2. Senyum pengantin pria, senyum kan tadi ijabnya lancar. Senyum dong. 1, 2, 3 kayak bebas. Nah gitu dong. Ya, oke. Okay. Terima kasih kepada seluruh perangkat nikah luar biasa. Kepada Bapak Karsidi SPD luar biasa, terima kasih. Dan juga kepada Bapak Rusda Iswanda luar biasa, terima kasih. Dan juga kepada Bapak Ustadz Kiai Haji Anas Kurdi MA luar biasa, terima kasih. Dan kini tiba saatnya kita penyerahan mahar terlebih dahulu. Silakan. Ya. Oh, salam dulu. Ibu Surtimah, mohon izin jangan kemana-mana dulu Bu. Masih belum selesai. Ya Ibu Surtimah, pergi-pergi terus rupanya gak mau foto Ibu. Ayo foto dulu. Iya malah duduk lagi kan. Maklum biasa di Medistra duduk mulu. Oke ya. 1, foto yang cantik, tunjukkan pesonamu. Ratu Medistra berfoto juga. Ayo 1. Ayo. Miring Ibu.
Oke? Ya, sip. Ya, senyum. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya, bebas. Satu, dua, tiga. Ya, selanjutnya. Udah belum? Ya, selanjutnya mohon izin minggir terlebih dulu. Bapaknya dan ibu sebelah. Ibu boleh sebelah sana. Bapak, bapak sebelah sana. Mohon izin ibu, benar ibu di sebelah sini. Ya, bapak sebelah sana, silakan. Yuk. Satu. Satu. Persiapan saudara kandung dari mempelai wanita untuk merapat berfoto bersama. Kami persilakan. Saudara kandung mempelai wanita, kami persilakan. Satu, dua. Jangan menutupi wajah. Nah, silakan saudara kandung, ya, mempelai wanita untuk berfoto bersama dengan kedua orang tua. Ibu masih di tempat, ibu izin. Ya. Sudah, terima kasih. Selanjutnya penyerahan. Mana? Iya, tadi. Ya, sambil menunggu bukunya. Foto dulu, Mas, sambil menunggu.
Baiklah, kepada seluruh tamu undangan kami persilakan untuk menikmati sarapan soto yang sudah dipersiapkan di pojok corner untuk menikmati sarapan soto. Dari keluarga besar mempelai pria, kami silakan untuk menikmati sarapan soto yang sudah dipersiapkan di pojok corner dan juga disertai keluarga besar mempelai wanita dan seluruh tamu undangan yang hadir untuk menikmati sarapan soto.
Baiklah. Sudah kelar sudah? Mau berikut terlebih dahulu atau kita prosesi panggih terlebih dahulu? Ya, kita akan masuk ke prosesi panggih kepada Pak D. Kami persilakan untuk mendapati tempat dan posisinya untuk sama-sama kita laksanakan prosesi adat panggih.